Ya, kembali bersama kami pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Indra Piliang, seorang akademisi yang juga politisi partai besar yang tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dua orang rekannya. Dalam penangkapan ini polisi juga mengamankan satu set alat hisap yang akan digunakan sebagai alat bukti dan saat dites urin Indra positif mengandung narkoba. Seorang pria, Indra Jaya Piliang, diciduk aparat Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya di sebuah tempat karaoke di Taman Sari, Jakarta Barat. Saat penangkapan, Indra diduga tengah mengkonsumsi narkoba bersama rekannya Romi Fernando dan M. Ismail Jamani pada Rabu malam. Dalam penangkapan yang terjadi kemarin ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu set bong dan cangkong bekas pakai, satu plastik bekas pakai, dan satu korek gas. Saat ini jenis yang diduga dikonsumsi ketiganya sedang didalami oleh penyidik. Namun dugaan sementara berjenis sabu. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.